harus ini tempatnya Jinus. Jadi ada teknopapnya UGM dan alatnya yang mana? Alatnya yang ini. Ya, ya alatnya yang ini. Biasanya lihatnya dari sini. Tapi kok beda kan ngene gambar sing di YouTube ya? Sama. Oh, kok? Sama ini? Lagi? Ini ya, saat ini. Oh. Ya. Nah, inilah alatnya. Sekarang saya mau coba. Mau izin Pak, ini pengambilan nafasnya sudah dilakukan dari dalam masker. Bapak menahan nafas ini menghembuskan sebanyak 2 kali. Nah, nanti pada saat nafas pertama sama menghembuskan nafas ketiga nanti baru dimasukkan. Jadi tarik nafas dulu dibuang. Berapa kali? 2 kali, kemudian baru yang ketiga. Gitu ya? Sebanyak 2 kali. Terus? Nanti yang ketiga nanti harus dimasukkan ke apa kantung nafas ini. Nanti kalau sudah penuh semuanya terisi, kemudian baru dikaitkan seperti ini. Jadi saya nyebul ya? Iya. Saya nyebul pelembungan gitu kan? Iya. Sampai penuh, 1 liter. Tekan. 1 liter namanya itu. Ayam beteteng ya. Kita sudah ngambil udara setelah 1 kali napas gitu ya Mbak ya. Buang, 1 kali buang lagi. Ini napas yang ketiga. Terus, seperti niup balon. Kalau nyebul itu bisa terdeteksi positif atau negatif. Nah alat ini jore pinter banget kan itu yang diukur apanya gitu. Jadi ngatain Pak Gubernur, jadi kalau ada virus, bakteri masuk ke saluran nafas, nanti akan ada kayak semacam reaksi metabolis. Itu spesifik untuk flu biasa, untuk COVID itu spesifik. Dia akan mengeluarkan gas, nah, senyawa lah. Jenengnya yang apa? Yang sudah kita yang itu kan orangnya buat VOC kok aku bisa lah. Lagi yang kita sebut sebagai VOC tadi. Nah, ya tahu. Bola itu kena kempon. Tetapi dari situ sebenarnya yang lebih spesifik lagi adalah penandanya itu adalah senyawa etil butanoat. Tuh, jadi kalau etil butanoat tinggi itu boleh jadi itu COVID. Tetapi harus diimbangi dengan turunnya isopropanol. Itu nah, seperti itu. Tapi itu baru sebagian senyawa yang kita identifikasi. Tapi sebenarnya pola itu Pak, itu sebetulnya kalau dilihat setiap orang akan seperti itu kira-kira. Tetapi setiap bagian itu ada ciri. Nah, ciri-ciri itu tuh diekstrak, latihkan ke mesin. Oh, kalau begini ini COVID, kalau ini non COVID gitu. Grafiknya ya. Yeah, kemudian ini kan sebenarnya respon sensor ini Pak. Jadi ini kan sensornya itu mendeteksinya tidak langsung jeglek gitu, tapi perlu waktu untuk berinteraksi. Nah, gasnya itu kan dari sini tadi masuk ke ruang sensor pelan-pelan deteksi. Makanya itu naiknya naik dulu gitu. Gitu. Berkaitan dengan dia nyebul ke dalam, betul, masuk, dia mulai bergerak. Betul. Terus apa artinya corak-corak itu? Corak-corak itu, jadi responnya itu melakukan respon. Jadi melakukan respon. Jadi kalau ini ada sensor, tegangannya berubah, kira-kira begitu. Jadi begitu ada senyawa datang, maka tegangan sensor itu berubah. Karena itu kan sudah, kenapa nggak ya, lapisan nanomaterial lah gitu. Nah, situlah kemudian sensitif sekali. Di dalam ini ada pompa kecil, yang sebagai pompa mikro yang menghisap nafas tadi masuk ke ruang sensor. Jadi ruang sensor itu nanti sensornya semua bekerja mendeteksi. Saya sudah mencoba hanya berapa menit? 3 menit. 3 menit.
cuapet banget. Jadi nggak perlu ngerepoti, terus nggak kering hidungnya, cukup nyebul saja. Dan ternyata ujiannya udah di beberapa tempat gitu ya. Insya Allah sih presisi. Kalau kita beli 62 juta dan kita bicara untuk politik kesehatan ya, kita mau mengcover lebih banyak orang. Kantongnya kira-kira harganya let's say berapa? 15? 15. Maka kalau kita ya membuat plus-plus bayar yang lain-lain, dijual 25.000, itu sudah sesuatu yang, mohon maaf ya, masyarakat kecil semuanya pasti akan mampu. Kalau toh harus beli. Tapi kalau toh harus dianggarkan oleh negara, itu sesuatu yang murah.